Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Mencari Gembala. Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kuburnya dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Kita semua tahu cerita tentang Lazarus yang akhirnya dalam ending cerita dia bangkit dari kematiannya. Ada hal yang menarik di tengah-tengah proses dari dia mati sampai dia bangkit. Jadi Yesus datang ke kubur Lazarus dan dia berkata, "Lazarus, keluarlah." Itu kata yang sangat powerful, "Lazarus, keluarlah." Mayat yang sudah membusuk karena sudah 4 hari, udah berbau. Mereka semua saksinya, sangat berbau. Tapi perkataan firman Tuhan itu sangat luar biasa. Waktu dia berkata, "Keluarlah." Firman itu menembus daging dari Lazarus yang sudah membusuk itu. Dan tiba-tiba daging yang membusuk itu berubah. Kembali menjadi daging yang hidup. Aliran darah yang berhenti, yang mandek, tiba-tiba mengalir lagi. Jantung yang berhenti berdetak, tiba-tiba berdetak kembali. Dan Lazarus hari itu keluar sebagai orang hidup yang sempurna. Saudara, untuk urusan kematian, Yesus bisa membangkitkan. Apalagi urusan-urusan lain yang lebih kecil daripada itu. Dia bisa menolong hidupmu dan membangkitkan apapun dalam hidupmu. Hari ini, kalau ada pekerjaan bisnis yang sudah hancur, yang sudah mati. Ada hubungan di keluarga yang sudah hancur, yang sudah mati. Ataupun juga persoalan yang sedang kau hadapi hari ini. Yang kau berpikir sudah mati dan sudah rusak, sudah bau, sudah busuk. Gak mungkin. Kalau engkau percaya pada Tuhan, Dia pembuat mujizat. Dia sanggup mengerjakannya. Jangan pesimis, optimislah. Dia sanggup melakukannya. Saya berdoa renungan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.